Enggak sih, semuanya masih sama seperti 23 tahun. Karena saya juga rajin olahraga ya, dan juga pola hidup sehat juga masih saya lakuin, jadi pekerjaan juga masih normal, jarang banget untuk yang overwork gitu. Makanan juga bagus dan stimulan pasti ya, yang selalu memperkuat daya tahan tubuh saya dan keluarga. Jadi that helps a lot. Enggak, saya kalau makan memang enggak begini sih. Orang banyak kan jaga makan untuk supaya berat badan tidak berlebih. Kalau saya lebih ke keseimbangan antara apa yang kita makan dengan apa yang kita bakar di pada saat kita berolahraga. Jadi pada saat itu seimbang, kita nggak perlu takut untuk makan ya carbohydrates, right? Terus kayak daging atau apa itu nggak perlu takut, karena juga bakal dibakar nanti di gym. Jadi saya lebih seimbang aja sih. Tapi nggak ada pantangan sih, nggak makan apa gitu, takut apa, no. I don't, not afraid to eat anything, ya. Mostly kalau nggak sibuk-sibuk banget, lari, jogging aja. Tapi kalau sibuk banget, paling harus break ya, joggingnya lebih sedikit. Tapi kalau misalkan lagi off, satu hari bisa 3 jam sih di gym. Tapi kalau misalkan shooting ya paling cuma 30 menit, jadi bisa diatur. Anak-anak kebetulan sekolahnya sangat bagus ya, mereka tuh pagi tuh harus olahraga dulu, kayak senam sebentar gitu. Dan juga kesibukan dia di sekolah, pulang sekolah udah sore dan mereka harus istirahat, bikin PR, jadi nggak dipaksakan sih. Nggak dipaksakan bahwa dia harus olahraga apa, tapi karena saya tahu di sekolahnya sangat cukup. Tapi kalau Sabtu Minggu itu ya berenang, terus sama mamanya Sabtu Minggu mungkin jogging, itu sih masih tambahan. Anak-anak pasti tidur harus cukup, ya siang tidur siang, pulang sekolah. Terus minum air, kita harus sediain yang banyak. Badan di kamar mereka selalu ada air botol, mereka bangun tidur harus minum air yang banyak, cairan yang paling penting. Terus ya belajar dan bermain yang seimbang. Musim hujan pastinya kita harus lebih ekstra ya, in terms of suplemen dan peningkat daya tahan karena suhu yang fluktuatif. Jadi saya rasa pastinya makanan lebih baik, vitamin lebih intensif, dan stimulan juga harus lebih baik, dimakan separuh, jangan sampai lupa. Tidur yang cukup, nggak ada signifikan change ya antara. Intinya sama aja sih, mau musim hujan nggak musim hujan, musim kemarau kita tetap harus selalu menjaga kesehatan dengan baik sih, jangan sampai.